Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Santikok, channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial. Kali ini kita akan bersama-sama belajar manual dangdut untuk lagunya Ku Ingin ya. Perlu teman-teman ketahui, lagu tersebut lumayan sulit kita mainkan secara manual. Contohkan dan kita sama-sama belajar. Langkah pertama, teman-teman harus siapkan dangdut manualnya dan temponya. Jangan lupa, coba saya play dulu. Temponya 135. Selanjutnya, siapkan clean gitar seperti ini. Untuk intro awalnya, saya contohkan dari pelan dulu ya. Saya ulang. Bagaimana dengan chord kita? Karena ada break ya untuk awalnya itu. Kita siapkan start stop. Dua-duanya menyala ya. Kita mulai. Untuk chord-nya, E minor. Di sini kita siapkan ke variasi 4. Untuk manualnya ya, di sini kita ulang kembali. Untuk isian pertama, memakai clean gitar. Sekarang kita pakai musiknya dari awal kembali ya. Contoh yang kedua seperti ini. Sehabis kita memainkan intro awal, nanti disambut dengan la 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 la. Seperti itu. Maaf suaranya sember ya teman-teman.
karena saya bukan penyanyi. Kita ulang kembali. Bagaimana cara mematikan stop ini? Yang kita lakukan pada saat kita memainkan break, kita harus mencari selah ya yang tepat untuk mematikan stop ini. Contoh, untuk chord-nya yang intro 2 tadi. Pindah ke G crash. Setelah G crash ke G kembali. Selanjutnya teman-teman siapkan suara string. Setelah seperti ini ya. Saya contohkan kembali dari awal biar teman-teman paham ya. Seperti ini ya bunyinya. Kalau bisa teman-teman ambil dari atas. Untuk chord-nya C minor dan D crash ya. Setelah itu C minor kembali baru ke G. Seperti itu. Perhatikan. Oke. Selanjutnya isian klien gitar atau piano bisa. Saya pakai klien saja. Kita pakai musik. Ambil dari suara string dulu. Seperti itu ya. Setelah sampai intro yang saya contohkan, kita langsung pakai suara string. Kita pindah ke variasi 1. Lumayan susah ya teman-teman, tetapi kalau teman-teman ada keyakinan dan niat, pasti bisa. Setelah seperti ini,
lumayan banyak untuk intronya. Saya ulang kembali. Tanpa memakai musik ya. Kita ke suara string dulu. Kembali, saya ulang. C minor. Ke G ya. Setelah itu kita pilih clean gitar. Sudah. Untuk chord-nya seperti ini ya. Decrease. F. C minor. Bass. D. Terakhir ke G ya. Seperti itu. Mungkin dasarnya dulu ya teman-teman kali ini, nanti saya teruskan untuk lagu ini intro yang selanjutnya. Intro tengah itu ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama seperti ini tadi, dan yang kedua ada satu lagi. Terus ikuti channel Sandikok, nanti akan saya share untuk intro yang ketiganya. Ini silahkan teman-teman dipelajari dulu. Jangan lupa subscribe, like, serta hidupkan tanda loncengnya. Bila nanti channel Sandikok mengupload video terbaru, tutorial terbaru, share sampel-sampel gratis, teman-teman akan menerima notifikasi di handphone teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.